Sandy Walsh merasa kecewa dengan cedera yang menghambatnya menjalani debut untuk timnas Indonesia. Namun pemain berdarah Jawa Timur ini menyikapinya dengan positif. Indonesia dijadwalkan menjalani FIFA Matchday 2 kali pada bulan Juni ini. Skuad Garuda akan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 14 Juni 2023. Lalu menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 4 hari berselang. Sandy dipersiapkan Sintayong untuk mengisi salah satu pos fullback timnas. Namun ketika menjalani latihan di Surabaya, pemain 28 tahun itu justru cedera. Betis Sandy mengalami masalah dalam satu sesi latihan. Dia sampai dipapah saat meninggalkan lapangan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi Sandy secara pasti. Pemain berdarah Indonesia Belgia itu menegaskan tetap menyikapi cederanya kali ini dengan positif. Hal itu diungkapkannya melalui akun YouTube pribadinya. At 14 Juni against Palestina, here in Surabaya, maybe in the streets, and also when we go back to Jakarta to play against Argentina on. Padahal sebelumnya Sandy Walsh sangat antusias ketika mendapat kabar dirinya akan dimainkan dalam pertandingan FIFA Matchday melawan Argentina. Apalagi sebelum bertanding menghadapi Argentina, timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di Surabaya yang merupakan kampung halaman sang kakek. The world champions? Argentina? Coming to Indonesia to play against us? Messi? Who ever thought me playing for Indonesia is going to play against Argentina? With an official player, have to be official. Sebelum debutnya bersama timnas Indonesia, Sandy Walsh mempersiapkan diri dengan baik. Pemain yang berkarir di Cafe McLean ini berlatih khusus secara mandiri. Sandy Walsh lahir di Belgia dari ayah keturunan Irlandia kelahiran Inggris yang berasal dari keluarga Somalia Afrika Selatan dan seorang ibu keturunan Indonesia kelahiran Swiss yang dibesarkan di Belanda. Maka Sandy memenuhi syarat untuk membela Belgia, Inggris, Irlandia, Swiss, Belanda, Indonesia, Afrika Selatan, dan Somalia. Pada 17 November 2022, Sandy Walsh resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Indonesia.